Siapa yang manggil, Sri? Muazin, sekarang kan sudah waktunya sholat isya. Nanti saja kalau sudah dekat, tanggung nih. Iya, lagi asik. Jangan suka menunda waktu sholat, tidak baik. Lagi pula kalau kita sholat berjamaah, pahalanya kan lebih banyak, teman-teman. Ibu ingat kata Pak Ustadz, bukankah kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Teman-teman, iya. Aku berangkat sama ibu dan Sri saja ya. Pokoknya kalian siap. Aku ada di belakang pohon. Iya ya, ya? Aku tunggu di sana ya. Iya. Bu, kata teman-teman tempat ini angker ya. Apa benar ada hantunya ya? Ada-ada saja. Omongan begitu jangan dipercaya. Kalian lakukan perbuatan tercela. Alhamdulillah, aku pikir kalian masih asik di depan TV. Kan kata Ustadz, sholat jamaah pahalanya banyak. Anak yang